kata mereka berseluruh, jangankan mendengarnya berucap, melihat Ismail Sabri berdiri atau berjalan saja pun tidak memberi apa-apa tarikan atau keyakinan kepada rakyat. Kesimpulannya, majoriti rakyat melihat dalam tempoh 100 hari pertama ini, Ismail Sabri hampir tiada prestasi dan keupayaan mentadbir negara ini sebagai Perdana Menteri. Ada atau tidak beliau sebagai Perdana Menteri, semuanya nampak sama saja. Bahkan kadang-kadang seperti dirasakan negara ini tiada Perdana Menteri ketika ini. Ibarat dalam sebuah rumah, jika seorang ayah itu tidak berfungsi kepada ahli-ahli keluarganya, ada atau tidak, ya sama saja.